Assalamualaikum. Apa khabar ya semua? Di bulan yang mulia ini, saya mengharapkan kesihatan yang baik untuk kita semua. Kepada teman-teman kita jauh dan dekat, saya harapkan bersabarlah menghadapi bulan Ramadan yang tidak berapa lama lagi akan berakhir. Kali ini saya menyediakan satu juadah istimewa khasnya untuk berbuka puasa ataupun kalau kita buat masa hari raya nanti pun okey juga ni. Ianya diberi nama nasi ayam ala Thai. Jom kita memasak, jangan melengah-lengah lagi ya. Temankan saya sehingga akhir video ya. Di sini saya menggunakan pressure cooker Noxa ya. Kepada yang tak ada periuk pressure cooker ni, gunakanlah periuk yang kita biasa masak tu, iaitu periuk elektrik ataupun periuk biasa yang kita masak hari-hari tu pun boleh, asalkan kita boleh masak nasi macam biasa. Saya menggunakan beras basmati untuk nasi ayam ala Thai saya kali ini. Gunakan beras biasa pun boleh, tak ada masalah. Sukatan air seperti kita masak nasi biasa ya, tak ada kurang ataupun lebih. Cuma kita pandai-pandailah adjust macam mana kita masak nasi setiap hari tu. Masukkan akar ketumbar untuk memberi aromatik sebagai masakan ala-ala Thai. Tutup periuk dan kita tunggu sehingga nasi masak. Setelah lebih kurang 25 minit, nasi kita pun masak. Tengok, cantik ya berasnya tu, nampak panjang-panjang dan satu-satu. Yang itu yang kita mahukan. Sebab jika memasak nasi ayam, nasinya kena cantik satu-satu macam ni. Tak lengkap nasi ayam kalau tak ada supnya ya. Sekarang kita masak supnya pula. Saya merebus 2 ketul ayam macam ni lah, bahagian peha dan bahagian dada tu, untuk mendapatkan stok daripada ayam. Dalam sup ni kita boleh letakkan juga bahagian-bahagian lebih-lebihan seperti kaki dan leher-lehernya itu untuk mendapatkan rasa stok ayam tu saja ya, bukan untuk kita makan. Tapi kalau sesiapa yang suka makan kaki ayam tu, boleh teruskan saja. Letakkan juga 1 kub pati ayam ya. Jangan lupa, sebab untuk menambah rasa ayam kepada sup. Dan setelah itu kita taburkan dengan daun sup yang telah kita hiris halus-halus. Dan juga akar ketumbar macam biasa. Akar ketumbar tu memberi aroma yang sangat sedap kepada masakan ala Thai. Okey, dah beres sup kita. Jom kita buat perapan ayam. Perapan ayam ni kita perap kepada ayam dulu sebelum kita bakar ya. Masakan ayam, nasi ayam Thai kali ini, ayamnya saya bakar. Saya akan tulis di bawah sukatan yang saya gunakan untuk membuat perapan ayam ni nanti di bawah ya. Jangan risau ya. Saya juga menggunakan gula icing sebagai ganti gula biasa ya. Boleh juga gunakan madu. Sebenarnya dalam resipi asalnya ni dia menggunakan madu, tapi kebetulan saya tak ada madu hari ini. Saya gunakan gula icing ditambah dengan sedikit saja madu. Kepada yang tak suka gula icing tu, kita letaklah madu tu sehingga kita rasa manis ya. Gaulkan kepada ayam sehingga semuanya rata
dan sekata ya. Lepas itu kita peraplah ayam tu lebih kurang 2 hingga ke 4 jam. Lagi lama kita perap, lagi dia meresap dan rasanya lebih sedap ya. Dah siap perap ayam, kita ketepikan dan kita mula membuat sos ala Thai untuk nasi ayam kita. Membuat sosnya pun ringkas saja, tak perlu masak-masak. Kita kena hanya campurkan gula icing, kicap ikan, sos ikan dan dengan lada yang kita racik-racik halus macam ini saja dan bawang putih yang ditumbuk. Dan kita perahkan sedikit limau nipis untuk memberi rasa masam. Kombinasi rasa masam dan manis ini memberikan rasa yang sangat sedap kepada kita apabila kita dimakan dengan ayam bakar itu nanti. Okey, nanti saya akan tuliskan secara terperinci ya. Jom ikuti sajalah video saya. Langkah demi langkah ni jangan kita tinggalkan, nanti takut ada yang tertinggal nanti. Untuk membakar ayam, kita greaskan baking pan kita dengan sedikit margarin atau butter ya. Lepas tu kita letakkan ayam yang telah kita perap tadi, lalu kita masukkan ke dalam oven ikut kuantiti ayam. Kalau ayam tu banyak, kita bakarlah lama sedikit. Kalau macam ayam tu hanya separuh, saya selalu gunakan selama 30 minit dalam suhu 200 degree C saja. Nah, itu sudah mencukupi ya. Kalau macam yang banyak macam saya buat ni, lama sikitlah. Kita masak dalam oven. Ayam ni dibakar tidak hanya di dalam oven saja ya. Kalau teman-teman tak ada mempunyai oven, boleh gunakan pemanggang ikan yang biasa kita gunakan tu, atau gunakan pemanggang yang biasa-biasa saja tu, yang kepit tu, kita letakkan direct atas api dapur kita. Kita boleh gunakan dapur gas, gunakan dapur arang, lagi sedap saya rasa kalau kita membakar ayam menggunakan dapur arang macam tu. Memang lain rasa dia kan. Ini dah ayam yang siap dipanggang. Masya Allah sedapnya nampaknya tu. Jom kita potong agak kecil-kecil dan kita hidangkan di dalam suatu pinggan yang besar di alas dengan daun salad, timun dan tomato. Lepas tu kita letakkanlah semangkuk nasi macam ni. Dia cantik presentationnya ya. Dan kita pun berselera makan bersama keluarga. Kita curahkan sedikit sos yang kita buat tadi ke atas ayam. Tengok tu. Tak sabar rasanya nak makan ni. Tunggu berbuka je lah. Nanti tak sempat berbuka pula kan. Janganlah beri-beri yang kita menontonnya. Okey, siaplah sudah satu set nasi ayam ala Thai. Ada nasi, ada ayam, ada sup dan ada sos ala Thai. Bolehlah kita nikmati bersama keluarga. Ini adalah menu berbuka kami untuk hari ini ya. Dan kepada sesiapa yang ingin mencuba, silakan saja. Semuanya ada tertera di bawah, nanti saya tuliskan semuanya. Jangan risau ya. Ha, cuba dengar tu, riuh rendah dah anak-anak dan cucu-cucu saya menunggu masa berbuka puasa. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman di mana saja berada ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya memang sedap. Silalah teman-teman cuba ya. Dan rasakanlah sendiri, kalau ikut saya betul-betul yang saya terangkan tu mesti menjadi. Saya rasa setakat ini buat kali ini, berjumpa lagi di dalam di lain video. Assalamualaikum.